aja. Ngamut kak. Sini dulu. Kan tutup dulu pintunya. Oh, tutup dulu. Nanti malu gerombolan hitam. Lagi mau syuting tuh kayaknya. Yuk. Hai pemirsa. Papa. Ini kamar aku. Memang sih kebanyakan nuansanya itu warna pink. Pagi yang ceria sekali, aduh. Tadi malam saya baru aja mukulin maling 3 pemirsa. Biasa deh, nakal. Maling tuh yang nggak penting-penting. Kalau maling ngegraur semua orang sih nggak apa-apa. Ini maling apa batu-batu yang di sini. 3 langsung mati sama saya. Rumah yang ada di belakang saya ini kebanyakan sering dipakai syuting pemirsa. Jadi untuk kali ini orang-orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk sesuai dengan apa yang saya punya. Harus ada namanya, namanya si ini boleh masuk. Yang nggak ada namanya dilarang, nggak boleh masuk. Saya ini adalah satpam yang paling ya gitu deh, agak-agak strict. Siapa ini? Lagi jam. Oh, syuting apa di sini, Neng? Coba di sana lagi banyak orang tuh pasti tuh. Oh iya. Ini syuting sinetron. Iya. Oh, ini syuting Gria Unik. Oh, syuting saya. Tuh, yang lihat tuh, lihat. Oh, iya, kalau... ada gerombolan hitam di sini. Iya, kalau Gria Unik sih emang tim aku, Neng. Oh, gitu. Pantes. Lah, ini rumahnya siapa? Rumahnya aku, Jeng. Sini dulu. Tutup dulu pintunya. Oh, tutup. Nanti malu gerombolan hitam. Lagi mau syuting tuh kayaknya. Hai pemirsa. Ketemu lagi bersama saya dan juga Ingrid Kansil di rumahnya di Gria Unik. Di hari Minggu yang ceria ini sebentar lagi kita akan melihat semuanya keunikan daripada rumah Ingrid. Jadi ini rumahmu tuh. Oh ya ampun, aku tuh wes pakai gini-gini. Sering-sering dong main ke sini ke gunung. Oh iya, ini enak sekali loh udaranya. Gitu ya, angin banyak, terus panas tetap. Berapa lama sih tinggal di sini? Dari tahun 99. Tahun 99, kamu gak ngerasa jauh kalau ke kota? Kebetulan aku and my husband dan anak-anak senang ini apa udaranya. Udaranya. Oke, kalau gitu boleh aku melihat dalam rumahmu? Boleh, silahkan. Oke, tangganya pun 2 ya, jadi kiri kanan gitu. Biar balance. Kita berada di ruang. Ini ruang tamu. Oke. Sambil janda melihat-lihat, ruang tamu ini temanya sendiri apa, Neng? Sebenarnya awalnya itu kita konsepnya mediteran. Oke. Cuman pelan-pelan aku merubah jadi agak semi klasik. Dan ini kita berada di atas. Ini kalau bisa dikatakan level berapa? Mungkin kalau level sih 2 ya sebenarnya. Ini kita karena ngikutin kontur. Oh, kontur. Jadi nanti kalau Mini masuk ke sana mungkin akan ada banyak sekali nemuin tangga-tangga gitu, tapi nggak terlalu panjang. Oke. Jadi ini mungkin nggak bisa dibilang tingkat-tingkat apa tingkat rumah yang ini gitu ya, karena ini cuma ngikutin kontur aja. Dari sini kita melihat lukisan yang besar. Kalau kita melihat sayap kanan ada foto yang besar, foto kebahagiaan. Oh, harus balance dengan harus para ratu-ratu. Oh iya benar. Aku juga merasa seperti ratu soalnya. Betul. Ini adalah ratu dan raja. Ini ratu Eropa, ratu Sunda. Aku mau ngintip yang lain, tempat-tempat yang lain. Boleh kah? Melalui step? Oh, berapa step tuh kira-kira? 1, 2, 3, mungkin 5 ya. Banyaknya. Ini maksudnya 5 level? Maybe aku juga. Ini kan aku bilang mengikuti kontur ya. Ayo maju. Oke. Harus kamu nanti kok takutnya aku agak-agak kemana kan nggak ngerti tiba-tiba masuk ke kamar kamu. Sekarang kita menuju ke ruang keluarga. Ini termasuk ruang favorit aku nih ceritanya. Oh oke, ruang favorit di sini. Wah kalau aku lihat dari warna-warna tembokmu tuh semua
berbeda ya catnya ya. Oke, kalau di sana pojokan ada yang merahnya, ada marunnya. Di sini juga krem gitu. Tapi begitu melihat ke sini kelihatan lebih jelas lagi karena di atasnya itu menggunakan glass box. Ya, glass box gitu ya. Jadi emang sengaja didesain seperti itu untuk cahaya. Hemat energi. Hemat energi.